kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara setting jam Joyfox. Ini mirip kayak jam G-Shock kayak yang ori dan beberapa biji juga. Pokoknya pertama kita setting digital dulu ya. Oke, untuk setting digital pertama-tama kita jadi mode ini buat menu. Ini jam dunia, kemudian ini timer, ini stopwatch, alarm. Kita masuk ke yang normal aja nih. Kita ambilin jam sama hari ya. Oke, jadi untuk pertama kita setting digital dulu. Kita tekan reset ya, untuk yang mode ini kita tekan reset yang lama. Oke. Nah, nanti detiknya berkedip-kedip ini. Terus buat settingnya start atau just. Oke, detiknya kembali nol lagi. Terus kita pindahinnya pakai ini, mode. Oke, ini pindah ke jam ya. Kita setting lagi pakai start atau just. Kita sekarang jam 22. Oke. Okay. Mode. Ini kemenitan kedip-kedip. Setting pakai just 22 lewat 10. Oke, okay. Kalau udah kita pindahin lagi pakai mode ke di atas nih ada 24 jam atau 12 jam. Kita pilih yang 24 jam ya. Kalau ke 12 ini kita pilih 24 jam. Kemudian kita pindah lagi pakai mode tahun ini ya, tahun 2018. Sudah benar tahunnya di atas. Kalau misal belum tepat kita tekan aja ya pakai start atau just. Oke, ini udah di bulan ya. Sekarang bulan kita tekan 1. Oke. Kita pindahin lagi pakai mode. Ini tanggalnya. 17. Sekarang 18 ya. Nah, kalau udah selesai tadi terakhir setting tanggal udah selesai, kita tekan lagi reset ya buat normalin lagi. Oke, untuk berikutnya kita setting jarumnya ya. Ini kan jam 22.27 belum pas, kita setting dulu. Nah, untuk setting kita pakai mode sampai ada tulisan high set di atas ini ya. Nah, ini high set, ini udah menurut preset yang lama di preset aja. Nah, yang bunyi tip gitu kedip-kedip. Nah, kalau ini udah ada senyating jarum nih. Tapi kalau misalnya masih jauh nih kan jam 22.28 ya, kita tekan aja yang lama di press. Oke, setelah udah pas ya ini 22.29 ya. Kita tekan reset lagi ya, buat normalin lagi. Oke, ini udah normal. Enggak bisa ditekan. Oke. Kita balikin lagi pakai mode. Nah, itu dah. 22 29. Oke. Terima kasih.